채널. Selamat pagi. Baik lagi sama kita berdua di Happy Pagi. Happy happy. Dan di sini Nuri udah cantik banget. Dan juga Ellen udah tampan banget ya. Kok uns datang sih? Uns dadang. Iko uns dadang sih? Uns otang. Iko uns otang. Uns Rory. Uns Rory berproduser dong. Nah, aku sekarang akan menghadirkan. Mm-hmm. Ini adalah yang paling keren, general manager yang paling uns datang. Jadi ketahuan. Uns datang gitu. Ya. Ada Pak GM, ini ada Pak Helmi Junaidi. Pak Helmi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Teteh yang cantik. Iya, akunya enggak dibilang juga. Kalau aku baru yang mau. Punya tempat, oh, silakan. Tadi kan yang cantik. Terus yang cantik. Ini yang handsome. Ah, yang handsome. Kondisi hotel ini tempo dulu ya. Tempo dulu. Buat tempo dulu. Iya. Homey. Homey. Bahasa Belandanya homey apa? Homey itu bahasa Belandanya nanti kita akan ceritakan setelah ini. Setelah ini aja. Oke, baik. Hanya konsepnya ini home for everyone. Oke. Okay. Siapapun yang ada di hotel ini duduk di lobby dia merasa kayak nyaman. Iya benar. Kayak di rumah. Kayak di rumah aja. Aku juga kayak di rumah sendiri. Jadi bawaannya tuh aku pengen sapu-sapu gitu loh Pak ya, kalau di rumah kan boleh gitu Pak. Oh di rumah sapu-sapu, kalau aku sih selegedai gitu kan. Kalau saya apa, nonton? Nonton TV. Nonton TV-nya iChannel Pak? Pasti. Pasti, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Helmi, keren. Pak Helmi ini keren banget ya, kita baru ketemu sama Pak Helmi tapi memang Pak Helmi itu orangnya sangat luar biasa, banget, nyambung banget dan kayaknya kyu-kyu banget sama kita. Kia, gini banget. Pak, ini keren banget ya. Di sini tempatnya udah kayak gitu. Kita udah disiapin makanan-makanan yang spektakuler banget. Ini dia. Ini yang paling keren itu ada ini nih. Aku terkejut banget ketika ada kocongklak ada di sini. Iya. Iya. Kalau main congklak. Iya, ternyata ini makanan. Dan aku pikir ini garnis. Karena kalau garnis itu keindahan di makanan. Ternyata ini bukan garnis tapi ini makanannya. Berarti makanannya indah banget ini. Stafelnya, oke. Bahasa kitanya tuh nasi rames. Nasi rames. Nasi rames. Belanda. Oke. Okay. Di Belanda suka diginiin juga Pak makan. Zaman dulu memang begini. Oh. Zaman dulu. Jadi kita aku belum pernah ke Belanda sih Pak, jadi aku nggak tahu. Di Bandung kan ada beberapa restoran yang sifatnya seperti ini. Ya. Kekini-kinian kan makannya kan buffet prasmanan. Kalau zaman kita dulu mungkin kalau kita masih kecil, saya maunya kalau kita udah masa-masa ini. Di mana orang makan duduk. Seumur kok kita Pak? Lebih muda bapak ya. Waktu aku tuh keluar 2008 SMA, dia waktu itu udah skripsi akhir deh Pak, semester akhir itu dia. Udah tua juga ya? Udah iya. Tuh kan matanya. Sabar. Harus cantik kalau depan cantik. Kamera, depan bapak harus cantik Pak GM. Iya, benar. Cantiknya gimana cantiknya? Tatap bapak Helmi. Lirikan mata. Lirikan matanya. Ya, jadi kalau di Belanda itu zaman dulu tuh makannya seperti ini Pak. Seperti oke, ini stafelnya atau nasi rames. Oke. Okay. Nah, kalau ini apa nih Pak? Ini sop buntut. Sop buntut. Asam pedas. Asam pedas. Memang sop buntut asam pedas menurut saya ini hanya ada di hotel kita. Oke. Okay. Ini kreasinya Chef Fikri. Wah. Chef Fikri. Lazimnya sop buntut kan bening. Iya betul, sop buntut bening. Seperti sop buntut di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Nah, kita mau namanya Bandung kan. Bandung ini semuanya dibuat dengan penuh kreasi. Kreasi. Betul. Datanglah kita dengan sop buntut asam pedas. Asam pedas. Nah, kalau minuman ini apa nih, Pak? Mungkin nih. Untuk Dean, nanti Dean akan jelaskan. Oke. Okay. Wow. Dean adalah barista kita yang akan memaparkan nanti. Mungkin sebelum kita mulai yang lain, tim kita ingin memperjelaskan spesial minuman yang dari kopi. Oh, wow, nih, ini rekomendasi buat warga Bandung atau mungkin yang lagi atau baru datang ke Bandung banget pengen yang ngopi. Kopi juga nah, ya. Coba-coba ya kita. Suasana di aku lobby, pengen. Kopi juga ada di lobby. Tetapi kalau kita tidak jelaskan keunikan minuman itu, kopi itu kayak kurang lengkap. Ya, coba aku udah enggak sabar aku nih, pengen lihat. Ambil tim saya. Coba. Dean. Halo. Boleh, Dian? Boleh.
Silakan Mas Dean. Mas Dean. Oh, ini Mas Dean namanya Nuri. Oh iya, yang tadi kamu tanyain itu. Itu yang kamu tadi yang mirip sama artis itu loh. Iya, itu kayak iya. Zian de Baginda. Oh. Bian ya, salah. Namanya espresso boom. Espresso boom. Oke. Dia pakai Coke, kalau kita disini ganti pakai lemon lime soda. Lemon lime soda. Wow. Ini pas banget ya. Jadi belum ada mungkin pernah lihat soda sama kopi. Iya, iya, bener-bener. Oh, dimasukin. Dan beres. Wah. Keren banget. Ini luar biasa. Minum biasa aja. Boleh langsung minum biasa. Ntar coba. Sensasinya coba, Nuri. Wow. Silakan. Jadi sengaja ini kayak gitu ya? Ini sampai tumpah ya? Sampai tumpah. Oke. Dan saya kenapa ada tisu di bawahnya? Oh, pantesan ya, udah ada tisu. Iya. Luar biasa banget ya. Iya, iya, iya. Tisu buat apa ya? Coba ya, Ibu, jangan banyak nyemi, Ibu. Coba dulu. Nih. Cobain ya. Oke. Dengan bibir cantik, senyumnya yang senyumnya, hidungnya yang bangir, matanya yang buncelik, bagus. Dicoba. Luar biasa. Ini kopinya yang manis atau orangnya? Bapak mah jangan dipuji. Oh, iya. Aduh, kopinya dong. Berkumis ya. Berkumis tapi bermaskara. Berkumis tapi bermaskara itu ada tuh teman saya tahu gitu. Enak banget ya ampun maskara. Bahan dibungkus. Oh, di. Kalau yang itu kita sebutnya pavilion. Pavilion, yang mana yang ini? Aku coba ya. Coba. Nah, biasa makan ini agak pedes sih Pak, jadi harus kayaknya. Iya, benar harus minum juga. Coba, kalau itu minumnya gimana? Mana mata bunceliknya? Creamy. Creamy ya? Ini kan kalau ibu-ibu. Oh iya, kalau ibu-ibu banget ya. Lidahnya jolor gitu. Iya gitu. Kalau ibu-ibu kayak gitu. Sambil nonton ini apa ya? Sambil nonton panggung gitu ya di hajatan di rumah gitu ya? Takut kena lipstick kayak gitu. Itu lidahnya gayanya gaya apa ya? Ini gaya biasa Pak, congcorang Pak, congcorang nangka ya. Iya, kawinan bapak, kue yeah. Salasa. Kita beja-beja. Beja-beja yeah. Gitu. Tahu nggak ya, Pak lagunya itu? Mau nanya-nanya nanti artinya. Oh ya udah, nanti dikasih tahu ya Pak ya di kondotel ya. Kondotel di kamar. Kita sambil ngobrol-ngobrol deh, lihat view itu. Tempat iya, tempat ngobrol. Ih, jangan sedih Anda. Enak banget, ini creamy. Terima kasih Mas Dea, thank you banget. Iya. Ini baristanya di sini apa ya di Coffee. Ini tempat namanya Koffie. Coffee. Ini biar Belanda ya. Banget. Semuanya namanya Belanda banget ya. Coffee ada keken juga. Ini dulu rumah. Oke. Okay. Zaman Belanda di mana ini rumah tempat ngumpul. Ngumpul siapa saja yang ada di Bandung dan yang punyanya ini cukup orang terkenal. Oke. Okay. Dan notabene dulu ingin disamakan kondisi ketika dulu rumah, ketika nanti jadi hotel ini menjadi tempat kumpulnya orang-orang. Ternyata terbukti memang banyak. Betul. Iya. Iya waktu juga ada jadi broadcast kan pasti ada IO kan ya yang datang ke Bandung ada event segala macam. Ngendapnya di mana? Ke IO bilangnya di The Pavilion. Kayak gitu. Yeah. Karena memang dia mereka tuh pengen yang konsepnya yang homey banget, yang enggak hotel banget gitu. Hotel ini berkesan di semua tamu yang di Jakarta terutama memang didukung karena berada di Jalan Riau. Di mana Jalan pusat kota banget ya. Di mana Jalan Riau ini memang lagi populer kan? Betul, betul. Ya di samping dia dekat dengan factory outlet, perkantoran, kafe-kafe. Nah, hotel ini sebetulnya bersyukur dia letaknya ada di Jalan Riau. Oke. Jadi pas banget, udah kayak gitu tempatnya strategis dan juga keren banget tempatnya. Tadi juga aku udah waktu minggu kemarin ya, aku main ke lantai 12. Oke. Okay. Oh iya benar. Yang waktu itu aku lihat foto kamu di Instagram itu kan ya. Iya. Itu ada pemandangannya tuh gedung sate langsung. Ya, ini itu namanya tuh Vesper yaitu Skybar. Kita akan grand opening tanggal 19. Wow. Oke. Okay. Kita harus ke sana ya. Iya. Dan sunsetnya kelihatan. Bisa datang. Sunset ada. Kita kasih diskon 20% pada tanggal 19 itu sore kita ada DJ. Oke. Okay. Terkenal. Jadi Freya. Siapapun nanti teman-teman dari Bandung yang mau menikmatin grand openingnya Vesper kita bisa datang. Mau konsum apapun diskon 20%. Oke. Okay. Jarang-jarang.
minuman, makanan, terutama alkohol, diskon. Diskon. Hari itu, karena itu merupakan hari promo opening kita buka, kita berikan diskon. Nah, datang ya tanggal 19 Oktober ya. Ya. Baik, dan nanti aku mau datang sama siapa ya? Kayaknya sama si cantik dong. Enggak, dia mah susah pak kalau diajakin tuh. Kalau? Iya suka merod aja gitu, bilangnya nggak punya uang, terus lihat di instastorynya di Instagram dia lagi jalan-jalan gitu. Enggak pak, aku tuh selalu di fitnah. Kenapa ya? Kalau orang cantik itu selalu disayang. Bang Komar, jangan dipuji terus, bapak dia suka gitu, irungnya makin mancung. Makin mancung. Iya iya. Baik pak, untuk makanan dan minumnya di sini yang paling menurut bapak yang harus banget recommended selain ini ada apa lagi pak? Kita ada yang namanya, ini kalau berbicara menu yang menu ya? Tidak mahal, tidak murah, yaitu nasi goreng balacan. Nasi goreng balacan. Bebek goreng. Bebek goreng, ini ya? Keken ya? Ya. Oke. Okay. Bebek goreng itu gurih. Jadi, yang orang bilang, wah bebek goreng tuh berkesan keras. Ini gurih. Karena chef kita, Chef Fikri, yang sudah malang melintang dari sekian hotel, dia create. Dan rata-rata komen tamu memang bebek kita maknyus. Iya. Yeah. Wow. Enak ya? Kayaknya harus nyobain ya. Nyobain. Di sini aku mah udah yang bebek itu, bebek goreng keken ini, kamu belum. Iya, aku belum. Nanti kita coba juga. Coba ya. Apa virgin mojitonya juga enak. Terus seger, bener. Nah, kayak gitu fasilitasnya ada apa lagi Pak selain tadi? Untuk info aja nih, kalau malam Sabtu dan malam Minggu, kita ada barbecue. Oke. Okay. Wow. Kanopi. Rp180.000 luar biasa. Di mana di antaranya ada seafood, ada daging, ada ayam. Oke. Okay. Termasuk ada disupport makanan lain seperti spaghetti bolognese, ada nasi gorengnya, ada supnya, ada dessertnya. Oke. Berapa itu Pak? Rp180.000. Rp180.000 aja. Itu weekend ya Pak? Sambil mendengar alunan lagu-lagu. Lagu-lagu kenangan itu mah berarti. Harus sama dia. Iya. Suasananya di Kanopi. Iya, Kanopi ya. Kamu apa? Bubu ibu lagu, ya? Bukan, lagu kenangan aku tuh Abi teh ayeuna gajuh hiji boneka tekinten saena sareng lucu. Oh, itu termasuk ya, termasuk lagu kenangan. Lagu kenangan Pak itu waktu aku zamannya masih masih gadis lah ya. Iya. Masih bujang gitu maksudnya. Tapi sekarang nyanyinya beda. Beda. Sekarang lagi cari pasangan. Iya, Randa Bengsrat, Pak. Kamu nyanyi sampai gini. Seru ya Pak, ini kan konsepnya tuh bener-bener Belanda banget ya Pak ya, Belanda banget dari tempo menunya sendiri ya. Ya Belanda tempo dulu banget dan ya memang di Bandung sendiri kan bahkan pernah ada juga histori tentang Belanda ya Pak ya, bangunan-bangunannya Belanda banget juga, bahkan ada beberapa bangunan-bangunan historikal yang di sini tuh malah dijadiin apa namanya beberapa tempat wisata kayak gitu-gitu, termasuk ini pun sama disulap menjadi tempat hotel yang paling unik banget lah pokoknya di masa kini gitu kan ya, dengan Belanda tempo dulu. Tapi ada beberapa menu yang ada tradisional Indonesianya, ini memang dimix sama Bapak atau gimana? Karena kan Bandung ini notabene pelancongnya itu kan tidak hanya orang asing. Penduduk Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, mereka banyak ke Bandung. Untuk itu makanan yang ada di Bandung ini, dan khususnya yang ada di restoran kita, ada Indonesianya, ada Westernnya, termasuk Chinese pun kita bisa produksi. Oh, wow. Jadi semuanya ada. Ada, ya? Ada. Karena itu yang datang kemari ya memang majemuk orang-orang. Betul. Tapi lebih ke Belandanya lebih dapat ya Pak ya, maksudnya suasananya. Kalau nanti masuk ke dalam lift atau di dalam kamar, itu suasana furniture-nya itu mengenang masa dulu kala. Nah. Mungkin belum lahir. Belum lahir. Aku belum lahir. Belum lahir. Kak, aku tuh saya masuk Bali. Itu saya di SMP. SMP. Oh, pas SMP atau SD. SD. Jadi ketika saya melihat itu, lihat kabinet yang ada di restoran. Itu suasananya, warnanya, lihat warnanya itu masa-masa dulu. Dan itu tuh kayak indah banget ya, Pak. Masa kayak jadi ketika orang yang masuk kemari dia teringat. Ya Allah, ingat. Ini apalagi kalau masuk ke dalam lagi, itu ada seperti jendela, jendela yang ada kisi-kisinya. Iya, betul. Itu kalau orang-orang yang tempo dulu dia langsung duduk, dia memperhatikan, itu terkenang masa-masa mereka. Iya, aku juga langsung terkenang masa aku waktu belum SMA dulu. Oh, SMA. SMA kan aku iya, maksudnya kan Anda. Enggak, biasa aja, Bu ya. Makasih banget loh, Pak. Iya.
Pokoknya ingat ya, jadi Pak boleh mungkin disampaikan kepada pemirsa Ice Channel kalau pengen cari-cari atau lagi-lagi apa namanya baru nyampe Kota Bandung gitu kan, lagi cari-cari juga di mana sih kayaknya hotel yang paling keren buat pemirsa Ice Channel, silakan Pak. Pemirsa Ice Channel yang kami hormati, Bandung adalah kota idaman setiap pendatang. Jakarta, luar Jawa, Sumatera, Kalimantan. Saya rasa semacet apapun Bandung, Bandung tetap menjadi pilihan. Nah, karena suasana. Di Jakarta kita tidak lapar, sampai sini kita lapar. Oh, betul. Silakan mampir ke hotel kami, silakan menginap ke hotel kami. Harga terjangkau, kelezatan pasti memuaskan. Nah, itu dia. Kuliner, santai, nginap, semuanya ada. Boleh, sosial medianya ada. Instagram, Facebook. Kita ada Instagram, ada Facebook. Pesan mah nggak ada. Pesannya adalah home for everyone. Jadi home for everyone. Kalau sudah di sini, kita ada fasilitas kolam renang di lantai 3, ada kid club, ada gym. Terus kalau mau lari-lari pagi, tinggal turun ke lobby, ke veranda. Bisa lari-lari pagi di veranda kita yang cukup luas. So. Atau mereka bisa jalan-jalan sehat menuju Saparua. Nah, itu dia. Keluar ya langsung sana. Ya. Dan menikmati udara Bandung dan juga keindahan yang ada di Bandung. Silakan lihat komen demi komen yang berada di internet bahwa Dek Pavilion Bandung sangat menyenangkan. Nah, value for money. Nah, itu dia. Value for money. Jadi silakan di search aja Deva Pavilion Hotel Bandung ya. Di search aja di Google juga pasti sudah udah ketemu, Instagram, Facebook semuanya ada, oke? Okay? Baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Helmi Junaidi. Sehat terus, Pak. Terima kasih ya. Sehat terus dan sukses terus buat Bapak. Maju buat di channel juga. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Tentunya pokoknya kalau misalnya pengen kuliner dan juga nginep di mana? Di The Pavilion Hotel by Him di Jalan RE Marta Dinata nomor 68. Kita bilang happy pagi, Bapak bilang happy-happy gitu ya. Oke, dan sekarang aku mau ikut syuting di sini, boleh ya, Pak ya? Kita lanjutkan kembali segmen demi segmennya. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak saya doain mudah-mudahan jadi wali kota berikutnya, amin, ya, Pak ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Helmi Junaidi dari General Manager di sini di The Pavilion Hotel. Happy pagi, happy, happy. Lagi dong Pak, happy pagi, happy, happy. Tapi itu keren banget ya Pak Helmi itu, iya. General Manager di sini di The Pavilion. Orangnya tuh asik banget. Eh, kita nyobain ini yang tadi dan ini belum kita cobain bersama sangunya. Iya dong. Karena kan orang Sunda itu ya tidak makan kalau enggak pakai sangu. Jadi ada istilahnya itu sanguan. Sanguan dia. Nah. Kayak ada Kali lagu. Apa? Never mind I'll find someone like you. Someone like you. Not Nah. Best. Enak gak? Enak, cobain. Itu jamurnya. Ini seung namanya, Dir. Ini tuh apa tadi namanya? Ini Pak buntut, asam. Buntut, asam. Pedas. Pedas. Enaknya ada di sini, ada di sini doang. Kayak mirip tom yam gitu. Tapi lebih ke ada asamnya mantap, pedasnya enak. Dan ini sop buntut loh. Bukan tom yam ya. Cobain mau lagi kamu lagi. Mau ini enggak? Ini tuh nasi ramesnya ini Belanda. Ini cobain aja. Enggak ah, udah. Udah nanti aku endut. Nanti kalau endut. Kamu takut gendut? Iya, soalnya aku sama dia dibilang gendut. Eh, kamu tahu enggak? Lekonisia. Lekonisia itu yang di ini ya, maksudnya yang kuku putih itu kan? Yang kuku kita nih kalau misalnya kita ya. Lihat kuku kita itu kan suka ada putih-putihnya nih, kayak aku ini lagi ada nih. Sorry ya. Ini itu putih-putih itu kelingking. Jadi manis ya, Mbak. Ada putih-putihnya gitu. Iya, itu namanya lekonisia. Nah, ini. Ini tuh kan biasanya kalau aku, kalau aku tuh ngomongnya ini tuh ada yang suka, kan dulu zaman sekolah ada yang suka gitu kan. Ada yang suka, itu dilihat dari jarinya. Dilihat, oh ini kayak mau jatuh terus. Dilihat dari jarinya, ada yang suka katanya gitu. Nah, itu benar enggak sih?
Itu pasti kayaknya mitos, cuma yang lebih tepatnya adalah itu balik lagi ke sisi medis, bahwa ketika kamu mungkin pernah kepentok jarinya, atau mungkin kecepet panto, atau mungkin kan kalau kecepet panto kan berarti kita, nanti kita tuh kayak getih hubungan gitu kan, Beb. Nah ada juga yang bilang kalau ini tuh kekurangan zat besi. Gitu? Tapi kalau misalnya putih-putih doang kayaknya kekurangan zat besi, kepentoknya dikit atau gimana itu nggak ngerti, cuma lebih ke apa ya, kalau aku pribadi sih melihatnya itu adalah bahwa nyambung sama kesehatan kita. Sama kesehatan? Ha-ha. Apa ya ini artinya? Ya, coba nanti kita akan bahas ya. Jadi sekarang nih di sini buat pemirsa iChannel dan juga di sini pemirsa Happy Pagi pastinya ada Lekonicia. Ini adalah sebutan untuk munculnya garis putih di kuku kamu, kukunya kamu dan kamu ya. Jadi meskipun namanya tergolong serius, dan hal ini bisa disebabkan oleh trauma ringan ataupun sedang pada kuku yang sedang tumbuh. Wow. Nah, jadi garis putih yang di kuku juga ini bisa menandakan bahwa adanya infeksi ringan yang terjadi pada kuku dan juga bisa juga alergi atau efek samping dari pengobatan tertentu nih Nuri. Jadi saat kamu nih lagi dalam masa penyembuhan ya dan juga konsumsi obat-obatan tertentu, kemudian muncul garis putih di kuku. Nah ini bisa jadi adalah reaksi dari obat-obatan yang kamu konsumsi. Gitu, reaksinya nyambung ke kuku juga. Iya, kemarin kan aku memang agak sedikit ada gangguan dari lambung aku. Terus aku konsumsi obat kan, biar sembuh. Berarti obatnya diminum? Obatnya diaurkeun kan banget. Oh, diaur, dibaskerin gitu. Iya, jadi diinum atau dir? Nah, jenis-jenis Lekonicia ini, Lekonicia. Ya, Lekonicia ini ada jenisnya. Oke. Okay. Yaitu yang pertama Lekonicia totalis. Kondisi Lekonicia totalis ini terjadi apabila garis putih muncul di seluruh bagian kuku jari Anda, dan hal ini bisa menandakan kurangnya albumin di dalam tubuh. Kurangnya albumin merupakan tanda atau gejala gagal ginjal, gagal liver, atau kesulitan menyerap protein dari makanan, dan hal ini harus segera mendapatkan perhatian medis. Oke. Luar biasa, dan ini harus segera ditangani ya. Betul. Dir, enak dir, tadi aku mau minta tapi kamunya lagi ngomong. Iya, gak apa-apa. Enak. Iya. Enak. Enak. Ya. Terima kasih ya. Yang kedua, Lekonicia partialis. Oke. Okay. Nah, jadi kondisi ini garis putih muncul di bagian lempeng kuku atau juga nail clad, dan biasanya akan terlihat titik-titik putih yang menandakan kondisi medis tertentu dan juga perlu mendapatkan perhatian medis. Berikutnya nih, Lekonicia striata. Lekonicia striata ini terjadi apabila garis putih dan garis-garis pada kuku ini muncul seperti garis yang sejajar dengan pangkal kuku. Dan biasanya hal ini menandai kamu kekurangan vitamin dan juga nutrisi. Dan Lekonicia striata ini juga bisa menandakan adanya gangguan pada jantung. Wow. Coba lihat sekarang kukunya. Ada jantung. Alhamdulillah aku nggak ada. Aku ada. Ini satu. Kamu kok kukunya panjang-panjang sih? Bagus tahu kayak ini. Hemel. Kayak pengabdi mantan. Pengabdi mantan. Lekonicia punctata. Oh, punctata. Nah, ya. Ini Lekonicia. Bagus ya? Ya, punctata. Itu nama penyakit deh, nama medis. Ini Lekonicia punctata adalah Lekonicia yang paling sering dijumpai. Ah. Ya, jadi garis putih di kuku ini akan muncul di beberapa kuku jarinya kamu. Betul. Dan biasanya penyebabnya adalah trauma atau cedera pada kuku. Dan ini akan menghilang sendiri setelah kuku kamu melakukan regenerasi alias tumbuh lagi kuku yang baru. Betul. Penyebab munculnya Lekonicia ini ya, penyebabnya terjadi kondisi bintik putih pada kuku adalah karena sudah lain kuku hontu, cedera dia mah ih, produsernya apa sih? Kuku atau hontu, Dir? Huntu? Harusnya huntu. Enggak, maksudnya huntu bisa tumbuh. Emang kuku bisa tumbuh ya? Huntu. Huntu tumbuh kalau misalnya kita masih muda. Kalau sekarang enggak? Enggak. Kalau kuku... Iya, aku tuh berpikir, kok rambut tumbuh, panjangin, aku sering ke pangkas rambut, potong lagi. Kok gigi atau huntu enggak tumbuh-tumbuh ya, Beb? Kasih ya, nanti motonginnya harus gimana? Masa gigi kamu segini? Ya gitu, nanti kalau kamu pakai helm, gue gelebaran, Dir. Gimana? Lagi? Gelebaran. Itu ngeri gitu ya. Nah,
kurang was. Ya, penyebab umum terjadinya kondisi bintik putih pada kuku adalah karena terjadinya trauma ringan ataupun sedang pada kuku yang sedang tumbuh. Nah, itu dia. Jadi kukunya trauma. Betul. Jadi pertumbuhan kuku ini umumnya cenderung amat lambat ya. Betul. Lila pisan gitu kan, karena orang mungkin tidak menyadari trauma atau cedera yang terjadi pada minggu sebelumnya sampai akhirnya muncul tanda atau bintik berwarna putih pada kuku. Biasanya tuh kamu ambil tas kamu kan ada resletingnya. Itu kepentok juga itu bisa menyebabkan kuku itu kamu jadi putih garisnya gitu. Iya, bisa juga. Kayak begitu-begitu. Nah, kondisi seperti ini rentan sekali ya dikaitkan dengan kekurangan atau kelebihan vitamin atau kalsium tertentu yang pada kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya demikian. Dan noda putih atau bintik putih umumnya banyak ditemukan pada kuku di bagian tangan dibandingkan di bagian jari kaki. Jika kamu tidak mengingat cedera semacam apa yang dapat mengakibatkan kuku mengalami trauma, ya nggak perlu khawatir. Jadi karena pada faktanya pertumbuhan kuku sangat lambat sehingga luka pada kuku dapat terjadi berminggu-minggu sebelum noda putih muncul kembali. Betul banget. Kemungkinan lain bintik putih ini bisa menjadi tanda adanya infeksi ringan yang terjadi pada kuku atau alergi atau efek samping dari pengobatan tertentu ya. Jadi saat Anda sedang dalam masa penyembuhan dan konsumsi obat-obatan. Betul. Jadi santai aja Shay. Kalau misalnya pengen lebih tahu dan lebih teliti seperti apa detailnya, bisa langsung konsultasi sama dokter. Nah, tapi sebelum konsultasi, mending kita tahu juga untuk cara mengatasi lekonicia. Betul. Nah, tutupi dengan cat kuku ya atau kutek. Uh-huh. Jadi langkah pertama yang dapat kamu lakukan adalah mengatasi bercak putih pada kuku adalah dengan menutupinya menggunakan cat kuku. Dan hal tersebut dapat menutupi bercak putih dan juga membuat kuku kamu jadi lebih cantik. Betul. Gunakan warna cat sesuai dengan warna favorit kamu. Misalnya? Misalnya hijau bagedor. Atau mungkin ungu gandola. Betul sekali, geti ungungan. Atau mungkin koneng astahiang. Betul sekali, dan masih banyak lagi warna. Berem, aku suka warna berem. Berem apa? Berem getimen. Aku suka warna ungu juga. Ungu getih wubungan. Tahu nggak kamu yang warna getih wubungan? Itu yang hitam ke ungu-unguan gitu. Si ibu itu dari tadi ngeliatin aku terus tahu. Masa? Mungkin dia suka sama berondong kayak kamu. Padahal kan aku bukan berondong lagi. Oh iya, kamu kan udah aki-aki ya. Okay, langsung lanjut lagi aja. Yang kedua, mempertahankan kelembapan. Nah, mempertahankan tingkat kelembapan pada jari tangan dan juga kaki merupakan hal yang penting. Anda dapat menjaga kelembapan dengan memijat tangan dan juga kuku dengan vitamin E atau hand body lotion, dan dapat dioleskan ke kulit juga ke kuku, ke semuanya aja. Wur awur. Aku hand body ya. Aku mah suka di sini langsung dikesiniin enggak? Iya bagus. Bagus. Kalau misalnya udah dikesiniin langsung ke kakiin. Iya. Enggak. Aku mah kalau ke kaki tuh beda. Apa? Aku makan dulu bala-bala, udah gitu minyak kan kesiniin deh. Oh benar. Iya. Hap. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang tinggi kalsium. Ya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa bercak putih pada kuku dapat timbul akibat kekurangan kalsium, sehingga mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang diperkaya dengan kalsium adalah cara yang terbaik untuk mencegah timbulnya bercak putih tersebut. Betul. Berikutnya, makanan kaya vitamin C. Ya. Jadi aget. Nuli aget. Abite ayana gaduh hiji boneka tekintan sayang. Kok lo ya dir ya? Sini lagi, udah deket-deket sama aku. Lucu nah gitu ya. Etaku abdi di acukan, acuk napung sateing, ku abdi di erokan, erok nanying sateing, cik mangga tingali babaturan abi. Itu bagus kok suaranya, kok waktu itu sama owner itu dibilang jelek suara kamu ketawanya. Tai deh. Bercak atau garis putih pada kuku cenderung muncul jika tubuh Anda kekurangan vitamin C. Ya. Sebab itu, ubahlah pola makan Anda dengan rutin mengonsumsi makanan dan juga minuman yang mengandung vitamin C. Contohnya, jeruk, jus lemon, dan buah kayak vitamin C yang lain. Yang paling banyak vitamin C-nya aku kasih tahu buat kalian semua itu adalah jambu, bukan jeruk. Bukan. Bener. Yang paling kaya vitamin C apa? Balimbing bulu. Balimbing? Bulu sih gue mah. Jangan balimbing bulu, dia.
jahat deh nyawa Mbak Leming Ulu. Ya ampun, gue tuh anak zaman now, tau kan Mbak Leming Ulu tuh apa? Tanyain dong, Mas Bang, Mbak Leming Ulu gua bintang gitu. Belimbing Ulu? Waluh. Buat apa? Yang kecil. Oh, anu hasem. Anu hasem, anu tinu tangkatnya ayam ngaguruntul gini. Aku suka makan itu. Iya, dirujak kan? Dirujak. Konsumsi makanan yang mengandung banyak mineral berikutnya ya. Jadi kalau misalnya tubuh kamu kekurangan mineral, penting banget nih seperti zat besi, zinc dan juga sebagainya, ya maka dapat menimbulkan bercak putih. Jadi perbanyaklah mengkonsumsi makanan dan suplemen yang banyak mengandung mineral agar kuku kamu terhindar dari bercak putih tersebut. Yes. Atau kalau enggak juga minum aja deh air putih minimal 8 gelas per hari. 8 gelas per hari minimal, bukan 8 kilo, bukan 8 galon ya. 8 gelas per hari. Yes, betul sekali ya. Perlukah ke dokter? Perlu enggak ya? Kalau misalnya ada kuku yang putih. Sayin, no. Kuku putih yang aku suguhkan. Apa? Yang jelas dong. Ini asal enggak enaknya. Susu putih yang aku suguhkan. Nasi utuh. Okay. Tiada. Tetap di happy pagi, happy. Happy pagi, happy happy. Teteh kesini lagi dong. Teteh mood booster aku tahu enggak? Masa? Itu di atas tadi nontonin aku. Tadi ngomong gitu ya. Sini Teteh, tonton lagi. Lihatlah, saksikan. Oh, res. Aku kalau bahagia, aku akan nunduk. Aku bahagia. Banyak video viral di happy sisi pagi. Lagi. Happy pagi anak zaman masa kini. Ini dia langsung aja viral video. Yeehaw. Happy pagi. Viral video, ini dia. Kasihan, bocah ini dikerjain saat baru bangun tidur dengan diberikan telepon yang sebenarnya adalah sendal. Aku pernah diginiin loh. Aku tuh gak bisa diginiin. Aku lagi tidur-tidur, lagi enaknya tidur gitu kan ya. Tiba-tiba. Emang ngaruh ya jadi? Aku pernah diginiin, bener sih. Itu lagi nunutan ya, gini aja. Beb, telepon. Halo? Ketika itu sendalnya apa coba? Lama kotku letak dan akhirnya di sini namplok. Anjay. Oh, jadi itu pengalaman pribadi kamu? Iya, ini kayak gini banget. Ngerakun ya. Aku mah enggak pernah. Kamu ya nanti sama aku ya. Aku mah sama aku mah setrika aja ya. Hey. Beb telepon terus. Kan itu tuh kadir zaman now. Zaman aku now. Aku mah kalau misalnya ada telepon baik gitu. Oh. Tadi angkat telepon, terus di telepon tadi udah angkat. Oh, rumpi. Syarat. Berikutnya, happy pagi, viral video. Pasal unik, bocah ini sukses bikin heboh netizen dengan gayanya menari menggunakan wajah. Oh, coba kita lihat. Oh, ini kayak goyang nikmat aku kali ya? Ini kayak produser banget lah. Alas ya. Etama nama juga gempa, dir. Ini etama banget. Ini sih produser orang. Iya bener, produsernya gini banget. Ya Allah. Ini anak zaman now banget ya. Terbiasa loh. Kamu tuh awesome. Berikutnya viral video happy pagi. Happy. Gebrak industri musik Indonesia, model cantik asal Korea percaya diri bikin single lagu dangdut. Wow. Ya, ke kamu udah diinterview, Beb? Belum. Mungkin kalau nanti ke Bandung ya. Ke Bandung dulu gitu. Keren. Tapi jadi dia goyang jaipong gitu ya? Iya betul. Punch banget ya, pokoknya punch tata. Punch tata gitu ya. Selanjutnya, viral video happy pagi. Happy. Papa maksud Uni. Hati ingin bergaya seindah mungkin. Jadi maksud hatinya pengen gaya bagus Pak Juri. Calon Miss Spanyol ini malah tercebur di kolam renang. Tigu jubar. Kalau jatuh ke air namanya tigu jubar. Kalau jatuh dari tangga ke bawah tiga debruk. Kalau jatuh dari lantai tiga debruk. Kalau jatuh dari WC tikosewat.
Lobanya jatuh teh gini resep. Jatuh aja di Sunda tuh banyak banget. Kalau jatuh cinta. Naon? Apa tadi? Hah? Jatuh cinta. I love you. Kita Willy. Kalau jatuh ke lubang yang sama, tiga bemrang. Berikutnya pagi viral video. Bayi ini curi perhatian dan banyak orang. Jadi batu, wow. Jadi boardman gitu ya? Jadi boardman gitu ya? Manja. Jadi ini kayak tapi di derek. Oh iya. Kupikir dia jalan sendiri ya. Mungkin harusnya sama Tamiya ya? Pakai Tamiya gitu. Letik pisan Tamiya mah dia. Hah? Tamiya tuh kecil banget. Iya. Kamu mau nyiwit tangan aku dari tadi buat ini? Enggak, aku mau nyiwit. Terus tadi siapa yang nyiwit? Abita. Selanjutnya, viral video Happy Pagi. Wow, sebuah band rock Jepang mengadakan konser dalam waktu 8 detik. Oh iya, aku nih pernah lihat ini nih. Serius? Kamu nonton di sini, kamu yang depan tuh. Abita, ayona, gue juga diboneka, boneka, tekin dari saya, sama lucuna, boneka Abi, asik. Jaya, maramai. 8, ini dulu ya. Sebentar, itu konser atau bumerang dia? Bumerang kayaknya. Bumerang. Eta mah rusuh, Dir. Rusuh. Berengseng, merentek kuat. Jadi hitungannya tuh per detik. Jadi 8 detik wae geus mahal, Dir. Gitu. Karena sadetikna tuh 5 triliun. 5 triliun, 8 detik berarti 400 triliun. Sekian lah ya. Oke. Mungkin kita akan seperti itu mungkin MC. Mal mungkin, Dir. Mal mungkin, Dir. Insyaallah. Insyaallah. MC 2 jam, JR nungguan 10 jam. Ya Allah. Sarwakene. Berikutnya, Happy Pagi viral video. Gemes nih bocah ini diam-diam curi popcorn milik Pangeran Harry saat menonton acara Invictus Games di Toronto. Terus dia tatanya cicing aja. Iya, nyahoan merenya. Nyahoan sih kenapa seri. Terus dia ngobrol lagi, copot lagi. Terus ngambilnya itu pas itunya lagi bongoh iya, ya. Ngabongohan ya. Lucu ya? Iya, keren banget. Ini asa yang dikit, asa yang dipangku ah. Ini asa yang jadi bule. Ini asa yang jadi nu ngipasan di tukang teka tinggal ya. Teka tinggal lagi, kipas sungguh. Ya. Oh, iya. Yaudah, Milo ya. Ada lagi? Ini dia viral video selanjutnya. Happy pagi. Happy. Keren. Seorang DJ membuat kerennya keren. Seorang DJ membuat video cover lagu Tanah Air yang memadukan indahnya musik gamelan dengan musik EDM. Wow. Nih, produk EDM. Dengengin ya. Unc banget ya. Wah, DJ loh. Pertanyaannya, apa? Siapakah nama ibu-ibu nu make tiu? Tep. Ciput. Bunda Ciput. Dipanggilnya Nda Ciput Un. Pokoknya pun tata. Ada lagi. Ini dia, viral video Happy Pagi. Happy. Gemes banget nih bocah ini pura-pura jatuh hingga menangis saat belajar naik sepeda. Tapi lucunya, ia mengambil posisi jatuh. Jauh dari sebelum sepeda sebelum jatuh. Oh, jadi sampai dana heula labu, Dir. Cing. Kagak cerik. Hah? Oh. Ini slow motion ya. Ini lama drama gitu hidupnya teh, banyak drama ya. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh jadi bagus loh sebenarnya. Itu nah gini loh ya, misalnya kayak lagi bobogohan aja. Gitu. Biar bobogohannya enggak mau nonton aja, kamu cobain kayak gini-gini aja. Kamu naik motor tuh kamu motornya kamu jatuhin terus kayak gini-gini aja tuh kayak terkesan amazing gitu. Ih, dia tuh bodor banget. Bahkan sekarang tuh yang setia kalah sama yang bodor, tau gak? Pantesan ya. Apa? Si pilot itu lebih memilihnya. Heh? Heh? Ih. Emang kamu aja yang punya pilot? Patot, Dir. Pulpen. Pulpen. Udah. Oke. Okay. Lagi ya? Ada lagi? Udah. Lagi. Satu lagi? Ini dia. Lagi. Kamu mau gitu ya? Gadis cilik penjual kartu pos di Bali. Uh-huh. Ini kuasai 23 bahasa. Wow. Wow, luar biasa. Lebih kayak ini Indonesia. Ya lebih dari Dorce ya. Bali, Belanda, Denmark, Hungaria. Mana lagi? Bahasa Polandia, Slovakia, Luxembourg, Inggris, Prancis, dan juga
Hongaria, Polandia, Basedonia, Portugis, Thailand. Thailand, Italia, Rusia, Jepang, Korea, Rumania, Slovenia. Dia Dorce eleh dia ribrak detik. Dorce mah kan bisa bahasanya banyak ya. Cuma ini budak detik loh. Iya, aku aja bahasa cuma bisa dua. Naon wae? Sunda Indonesia. Sunda Indonesia. Inggris? Yes. No. Sunda? Mohon. Indonesia? Iya. Tilu ageuna eta bisa. Kan cuma yes no doang. Ya tapi kan bisa, setidaknya bisa lah, Mbak. Iya. Thailand, Everything is gonna be alright. Thailand. Thailand. Kamu kan live streaming nih di roomnya banyak banget Thailand, luar biasa. Iya. Wow. Terus pas lagi pada ngomong tuh langsung gitu. Mang Asia tah. Ya. Insyaallah. Ya udah, itu dia, dan itu benar-benar viral banget, dan mudah-mudahan seviral apa namanya Nuri juga yang katanya sih mau melepas masalah jang gitu. Wow, itu obrolan dari 10 tahun yang lalu, eh. Oke, kita langsung menikmati makanan yang di sini. Iya, pokoknya di sini aja, di Happy Pagi aja. Happy. Di sini tong di Kota Katik, pokoknya Omat tong di Kota Katik. Omat Samuan. Di Happy Pagi aja. Happy Pagi, happy happy. So cantik, tadi mah belum ada kamera on, dia makannya cengek. Iya. Kenapa sih kamu suka banget cengek? Vitamin C. Oh iya, kita pedes vitamin C? Iya. Jadi pedes lagi, pedes dikit deh, lain cengek yang pedas gitu. Cengeknya coba buktiin kalau kamu tuh suka cengek sama pemirsa iChannel. Coba saksikanlah, lihatlah. Tuh cengeknya gak beruntul gitu. Coba satu, dua. Eh beneran loh. Habis gak ya? Oh kampe, harus cairnya di kamu. Ada pelenya. Biji batu. Baik, pemirsa iChannel dimanapun berada. Dan juga sekarang untuk Happy Pagi ini aku pengen banget ngasih motivasi sama kamu, sama Nuri, sama yang lainnya semuanya. Ada apa ya namanya? Ini tuh kayak aku tunggu-tunggu banget momen ini. Itu ada di segmen Zodiak. Zodiak. Baru kerasa pedesnya. Ngeping lagi. Nges murang tadi. Murang. Ya udah, ini dia Zodiak Happy Pagi. Happy happy. Untuk Aries. Tahun ini, tahun 2017 adalah saat di mana kamu banyak menghasilkan waktu untuk memulai memikirkan masa depan dengan cara bekerja keras dan melakukan berbagai hal yang kamu sukai. Tenang ya, di bulan Oktober ini salah satu keinginan terbesar kamu akan segera terwujud, terutama yang berkaitan dengan rencana di masa depan kamu nanti. Dan itu kira-kira apa ya? Tungguin aja. Berikutnya, Taurus. Nih, bukan ini ya. Nih, Taurus. Coba kita Taurusnya, keluarin dulu. Di-delek dulu. Taurus. Asik. Meskipun kamu adalah seorang yang sensitif dan juga cukup pemalu, tapi inilah saatnya untuk tampil percaya diri dan menunjukkan kemampuan kamu di depan banyak orang. Percaya deh, kamu bisa memukau banyak orang dengan kemampuan yang kamu miliki. Dan you are on your way. Ya, tetap aja kamu slow manja, kamu cicing aja, kamu unc manja. Berikutnya, Gemini. Kenapa Mbak? Ada itu biasa. Untuk Gemini ya, keinginan yang sudah sangat lama kamu dambakan bisa aja terwujud. Tapi tentunya ada pengorbanan yang harus kamu lakukan. Ingat, ketika hal ini terjadi, maka kamu harus menunggu cukup lama lagi agar keinginan kamu yang lain bisa terwujud. Siap ya? Siap dong, Cancer. Hai, Cancerians. Kamu adalah orang yang selalu berusaha untuk mencoba berbagai hal baru dan juga gak pernah menyerah untuk menggapai apa?
yang kamu impikan, dan selain itu kamu juga merupakan orang dengan hati yang baik, tapi jangan sampai kebaikanmu ini justru dimanfaatkan orang lain. Betul. Untuk hal yang akan merugikan nantinya, ya. Ya, jangan sampai rugi. Ingat. Leo. Leo, meskipun orang dengan zodiak Leo adalah seorang yang bijak dan juga dewasa dalam berpikir dan mengambil keputusan, tapi mereka juga merupakan seorang dengan sifat egois yang mendominasi dalam kehidupannya. Hal ini terkadang membuat orang yang berada di sekitarnya merasa sulit, bahkan segan untuk memberikan saran dan kritik karena tahu hanya akan berujung pada perdebatan yang enggak ada ujungnya. Gitu. Dan Virgo, saat ini fokus kamu dalam hidup adalah tentang bagaimana membangun masa depan yang cerah dan mencari kebahagiaan hidup. Namun, kadang hal ini justru membuat kamu menjadi tidak memperdulikan orang-orang di sekitarmu. Hayo, life! Tawa nyindir, apa aku Virgo? Tapi si Mas itu kayaknya Leo ya, Mas ya? Tadi pas disebutin Leo, oh Aries. Oh, tadi Mimiti jadi Andoi dong. Mau jadian lagi nggak? Mau ulang lagi nggak yang Aries? Beok. Gak ketang nanti ada ya. Pokoknya buat Aries mah bagus kok, bagus. Mas tuh udah dapat jodoh yang tepat. Ya. Udah nikah kamu? Oh, udah nikah ya. Ya udah tepat kan jodohnya? Libra. Libra, kalau tidur tuh suka Libra banget. Libra, Dir. Salah satu sifat yang dimiliki oleh mereka yang berzodiak Libra adalah sulit dan juga butuh waktu yang cukup lama untuk menentukan pilihan dalam hidupnya nih. Well, sesulit apapun itu kamu tetap harus membuat satu keputusan yang mantap dan juga bijak ya guys. Scorpio, hidup memang gak selamanya mulus dan ini dialami oleh Scorpio, oleh orang seperti Scorpio ya. Banyak sekali kesulitan yang datang dalam hidupnya. Namun, meskipun begitu, mereka bisa mengatasinya dengan sangat baik. Hambatan dalam hidupnya dianggap sebagai suatu hal yang dapat memperkaya pengalaman hidupnya dan sebagai pendewasaan diri. Tetap di bedog. Kartel. Berikutnya Sagittarius. Jadikan kesalahan yang sudah kamu perbuat sebelumnya sebagai pelajaran hidup. Dan juga jangan sampai terulang lagi ya. Mendapatkan kembali kepercayaan dari orang yang menyayangi kamu adalah hal yang sangat indah dan harus kamu jaga. Belajarlah untuk lebih menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Mantan kamu sudah minta balikan lagi, udah bagus. Jaga aja kepercayaannya. Jangan kamu hianati lagi. Gitu. Kamu kena mantannya. Capricorn. Kamu adalah orang yang mampu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kamu. Tapi ingat, kamu sendiri juga perlu menikmati indahnya kebahagiaan, kan? Kumaha indahnya? Indahnya kebahagiaan, kan? Temukan kebahagiaan kamu sendiri. Salah satunya adalah dengan meluangkan waktu untuk pergi ke suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi dan nikmatilah waktunya. Nah, waktunya itu dia. Waktunya di sana ya. Misalnya, kuburan. Oh, kuburan. Selain kuburan? Paci? Bukan. Ada yang tempat yang paling bagus untuk kamu tinggali. Bukan. Apa? Bukan derenten. Bukan derenten, bukan kuburan, tapi lebih ke goa. Goa lu ya? Enggak, gue itu. Ada goa, you know. Kamu di rumah enggak ada goa? Enggak. Ada. Itu kalau zaman bahala tuh suka ada rumah tuh ada goanya, ada padaringannya buat simpen beas gitu. Iya. Aku nggak tahu. Di Banjaran ayah pemirsa Happy Pagi namanya, ada pemirsa Happy Pagi namanya Yudi. Ini terima kasih banyak Duri kepada Yudi, nah? Karena dia tuh sering nonton Happy Pagi dan dia datang ke sini langsung untuk menyaksikan secara live. Iya, Cang, tadi kamu nikahnya 5 Januari ya, Cang? Oh, langsung. 5 Januari kan? Nah, orang masa campur ngomong gitu. Iya, aku kan suka nonton Happy Pagi. Kurang wepor udah diomong gitu. Kan kata aku juga apa dia meres. Aquarius. Nah, buat Aquarius perhatikan lagi dengan apa yang kamu keluarkan dari mulut kamu ya. Karena bisa saja hal ini akan membuat kamu dijauhi oleh berarti banyak orang. Berarti diutahin lagi gitu ya? Diutahin lagi. Kan keluarkan dari mulut kamu. Oh iya, benar. Dan ini speak only good words or remain silent, dear.
tenang aja. Kamu Peaches. Karena itu mulutmu harimaumu gitu kan ya. Pisces, kamu adalah tipe orang yang mencintai ketenangan dan juga berusaha sebisa mungkin untuk menghindari permusuhan. Maka dari itu, kamu merupakan seorang yang pendiam dan tenang, memberikan motivasi bagi orang-orang di sekitar kamu. Betul sekali, Kakak. Itulah untuk Zodiak Happy Pagi untuk edisi minggu ini. Yes. Dan nantikan untuk Happy Pagi berikutnya di zodiak-zodiaknya, informasi-informasinya, bahkan sampai di Hangout Plus yang lainnya, nantikan saja. Lihatlah, saksikan di sini aja di 26 UHF di iChannel TV Warna-Warni Bandung. Betul. Terima kasih banyak Pavilion Hotel by Him. Ya, dan juga terima kasih Bapak GM yang paling punch tata. Itu teh unis banget, artinya Pak awesome banget ya. Handsome, you are so handsome, you know. Terima kasih Pak Helmi Junaidi dan juga staffnya yang bertugas, thank you banget. Buat barista, thank you juga. Buat kru yang bertugas, thank you. Buat penonton Happy Pagi ya, selalu setia, thank you juga ya. Makasih buat semuanya yang udah nonton kita di live streaming juga. Betul. Di YouTube juga. Dimanapun berada, pokoknya thank you banget. Ingat, YouTube-nya namanya iChannel TV Official Bandung. Ya, itu tinggal di search aja keyword-nya. Atau mungkin di Instagram-nya iChannel TV underscore BDG. Yes. Jangan lupa di follow YouTube-nya, jangan lupa di subscribe. Nantikan program yang paling baru dari iChannel itu adalah ada Kesekar. Sekar Ginding. Sekar Gending. Kamu Gilinding. Ginding Sekar. Sekar Gending. Ada Terita Tila. Nanti akan hadir di iChannel dengan program barunya ya. Tonton terus. Oke, 26 UHF. Yaudah, kalau gitu terima kasih banyak. Ingat, kalau misalnya pengen kuliner sambil nongkrong manja dengan konsep Belanda masa tempo dulu. Betul, langsung aja ke Jalan RM Martadinata nomor 68. Ya, tempatnya di The Pavilion Hotel by Him. Thank you banget. Erlan Magatro pamit. Nuri Indra Stephanie pamit. Seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy pagi. Happy, happy. Channel.